قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas taufik, petunjuk, kesempatan, kesehatan Allah berikan sehingga malam penuh keberkahan ini jemaah kaum muslimin kita diberikan kembali kesempatan bertafakkur fiddin, kita dalami apa yang patut kita ketahui dari akidah kita, apa yang patut kita ketahui dari ilmu yang bermanfaat. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, khairan di sini diucapkan oleh baginda Rasul dalam bentuk nakirah tanpa alif lam. Isyadil isbat yang memberikan arti mutlak kesempurnaan kebaikan. Kesempurnaan kebaikan, Allah berikan dia kesempatan bertafakkuh, memperdalami agama. Maka datang Imam Hasan al-Basri, beliau menjelaskan hadis baginda Rasul ataupun ayat Al-Quran: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Kebaikan duniawi, kata beliau, boleh bersumpah mengatakan wallahi, demi Allah, tidak ada kebaikan yang lebih besar di dunia melebihi dari ilmu an-nafi' dan amal saleh. Wallahi, kata beliau, tidak ada kebaikan yang lebih besar di akhirat nanti melebihi dukhulul jannah wa ru'yatil haq, kecuali melebihi masuk surga dengan ilmu dan amal saleh yang kita punya dan melihat wajah Tuhan kita Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin, selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk yang tidak pernah beliau sembunyikan, atas kesempurnaan tabligh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesederhana
duduk di dalam tampan atau WC diajarkan oleh baginda Rasul lebih dari 10 etika. Bagaimana halnya tentang keyakinan akidah kita terhadap Tuhan kita Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin baginda Rasul menyembunyikan. Tidak mungkin dalam masalah ini ada titik yang tidak terang. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, kita masih bersama kitab Al-Imam Al-Anlam Imam Hafidh Al-Hakami rahimahullah ta'ala yang berjudul Mi'atin Soal Wal Jawab, terkenal dengan 200 soal dan jawaban berkaitan dengan akidah Islam, atau lebih dikenal dengan nama aslinya A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah, yang menjelaskan akidah Ta'ifah Al-Mansurah Wal-Firqah Al-Najiyah, golongan yang selamat, kelompok yang tertolong, yang selamat. Akidahnya dirangkumkan oleh Imam Hafidh Al-Hakami dalam 200 soal tanya jawab. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, kita masih berhenti di soal Ar-Rabi wa Samanun ke-84. Pertanyaan yang sudah kita kupas, apakah sifat kalam bagi Allah itu sifat dhatiyah atau fi'liyah ataupun sifat fi'liyah? Ini yang baru hadir Puzat, Pufi'il, Enang Pulau, Enang Parabana. Ini saya tidak bercerita dengan yang baru hadir. Ini pembahasan sudah setengah kitab ini kalau kita lihat dari segi nomor soalnya, 84, pertanyaan 200. Kita menjelaskan pada pertemuan sebelumnya, sifat kalam bagi Allah bisa dikatakan sifat dhatiyah dari satu sisi, dan juga bisa dikatakan sifat fi'liyah dari sisi yang lain. Karena kalam itu bagi Allah tidak terpisahkan, dan tidak ada zaman waktu yang Allah tanpa sifat kalam. Berarti sifat kalam itu zatiyah. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, Allah tiap harinya atau tiap masanya sampai hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat, Allah akan berbicara, Allah akan memiliki sifat kalam. Ada kaum yang nanti Allah akan mengajak mereka bicara tanpa walaysa bainahuma turjuman, tanpa penerjemah. Allah berbicara. Ada kaum dalam hadis Imam Al-Bukhari yang Allah ajak mereka dan berbisik dengan mereka. Berarti ini akan terus Allah itu memiliki sifat kalam. Dari sisi itu, kalam Allah itu fi'liyah. Ini saya yakin yang mengikuti dari awal tahu ini apa maksud sifat dhatiyah dan apa maksud sifat fi'liyah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pembahasan terakhir yang kita berhenti dalam pembahasan ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Al-Qur'anul Karim atau tentang kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil wal Qur'an, akidah kita itu adalah kalam Allah hakikat. Jadi hakikatnya ini payah kumpulan nih, garing dua. Betul-betul kalam Allah. Betul kalam Allah. Allah berbicara dengannya bisautin, dengan suara. Biharfin, dengan huruf. Bima'na, dengan makna. Itu yang membedakan akidah kita dengan akidah yang lain.
Jadi kalau bahasa kita kemarin hari, kalamullahu haqiqatan sautan wa harfan wa ma'na minhu bada wa ilaihi yang itu harus kita ikrarkan lisan, karena ini akidah, karena ini iman. Tidak cukup saya sudah meyakini, Anda harus mengikrarkan lisan. Iman itu qaul, qaul itu diantara qaul, qaul dan lisan. Kalamullah haqiqah, karena ada di luar itu yang mengatakan Quran itu bukan kalam Allah. Quran yang bukan kalam Allah. Quran itu makhluk, ada. Itu bukan pemikiran zaman dulu, awalnya zaman dulu, tapi sampai hari ini masih ada orang yang mengatakan seperti itu. Ada juga di luar yang mengatakan, dan ini yang paling mayoritas, mayoritas kaum muslimin hari ini mengatakan Quran itu kalam Allah. Tapi mereka mengatakan apa? Tanpa suara, tanpa huruf, dan hanya satu makna. Ini yang harus, ini mungkin jemaah yang baru phone dan dengar, padahal ini akidah mayoritas. Yang saya sebutkan di pertemuan yang lalu, ini dipromosikan dalam buku Kementerian Agama untuk pelajaran ilmu kalam tiga aliyah. Jadi kalam Allah, Quran itu kalam Allah, ada empat pendapat kaum muslimin. Mulai Mu'tazilah, bukan kalam Allah, makhluk. Tapi di kitab itu, di versinya itu disebutkan Ahlu Sunnah mengatakan kalam Allah, mereka tidak lanjutkan hakikat. Tapi ditulis apa? Tanpa suara, tanpa huruf, dan satu makna. Nanti di terakhir itu kelima Wahabi Salafi. Kena umroh. Wahabi Salafi, kalam Allah hakikat, dengan suara, dengan huruf, dengan makna. Nah, itu ketika dicara di kubur aja, suara, huruf, makna. Kita secara hari ini kita balik lagi. Di luar tanpa suara, artinya Allah tidak berbicara dengan suara. Nah, nanti mereka mengharuskan kalau suara Allah punya tenggorokan, kalau suara Allah punya rongga, kalau suara punya ini, Allah harus punya lisan, Allah harus punya ini. Padahal itu kita tidak menyadari. Ini tanpa suara, tanpa suara, tanpa huruf. Artinya tidak keluar dari Allah itu Bismillah, ba sebelum mi, sebelum sin, sin sebelum mi. Ada yang bertanya ke saya, ada yang menghubungi kami bertanya, apa betul asyairah seperti itu? Ini nyawa asyairah baru. Ini asyairah yang tidak tahu akidahnya asyairah. Yang pada itu meh lagi nyampi wahadiro. Di mana Anda dapatkan itu? Coba Anda baca semua kitab Asy'ariyah itu dari abad ke-8 Hijriah ke bawah, itu semuanya mengatakan hal yang sama. Abu Ma'ali Duwaini dalam Al-Irsyad justru sangat tegas mengatakan Jibril itu adraka, mendapatkan dari sisinya Allah firman kemudian menuturkan dalam bahasa Arab. Harus dipahami itu betul. Ini rujukan utama mereka. Bahkan para imam mereka mengatakan in ubira bil arabiyyati fa huwa quran, kalau dikatakan dalam bahasa Arab maka itu jadi Al-Qur'an, kalau dikatakan dalam bahasa Ibrani maka dia itu jadi Taurat dan Injil, kalau dikatakan dalam bahasa Nabi Daud itu bahasa Ibrani lagi lama lagi kuno itu jadi Zabur. Itu diyakini betul berabad-abad diyakini. Dan kita dapati rupanya di antara mereka Imam Al-Amidi, kuntulan para ulama dari Asy'ariyah, beliau mengatakan ini jadi masalah besar bagi kita. Karena Imam Ibnu Taimiyah berulang kali dalam Majmu' Fatawa
menolak dan membantah pendapat itu. Ibnu Taimiyah kata beliau dalam majmu' fatawa simpel, sederhana. Coba kamu terjemahkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Kamu terjemahkan Injil dalam bahasa Arab. Terjemahkan Zabur dalam bahasa Arab. Taurat dalam bahasa Arab. Apakah yang keluar itu kalimat yang sama? Tidak mungkin keluar kalimat yang sama. Orang di luar kan mengatakan kan sudah diubah. Yang kali diubah nanti yang berarti. Tapi Al-Amidi itu melihatkan ilahada muslim la'allahu yajidu hallahu. Ini masalah yang saya rasa kata beliau Imam Al-Amidi yang mudah-mudahan orang Asyairah punya jawaban. Lu mana jawaban? Mudah-mudahan Naurun lagi yang punya jawaban. Sampai hari ini tidak ada jawaban. Itu telah sekali. Argumen Ibnu Taimiyah itu telah sekali. Beliau mengatakan kalau diibaratkan, diungkapkan dalam bahasa Arab jadi Quran, itu akidah mereka. Kalau diungkapkan dalam bahasa Ibrani, itu jadi Taurat dan Injil. Ini pun sudah tahu pertentangan masa Taurat dengan Injil sama. Kalau diungkapkan dengan bahasa Ibrani kuno, itu jadi Zabur. Beliau mengatakan, coba terjemahkan keempat kitab itu, apakah akan keluar semua? Kalau mungkin kitabnya sudah ditahrif, sudah diubah, cari saja satu ayat yang persis sama. Tidak dapat. Satu ayat di Injil yang persis sama ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan satu ayat Al-Quran. Ini Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau membantah argumen itu dengan banyak sekali dalil. Maka jemaah kaum muslimin, akidah kita mengatakan Quran itu kalam Allah, hakim kita. Bukan cuma kalam Allah, karena ada orang yang menyelewengkan makna kalam Allah, maka kita punya keharusan untuk menegaskan sampai ke hakikat itu. Ataupun lebih detailnya lagi, lanjutkan dari hakikat itu harfan, sautan, wa harfan, wa ma'na. Jadi kalau dalam akidah Asy'ariyah, kalam Allah itu kalam nafsi, kalam yang ada pada diri Allah. Jibril cuma menangkap itu. Ada yang mengatakan dengan bahasa al-fi'l. Al-fi'l itu luapan ataupun tangkapan, menangkap apa yang ada pada diri Allah. Kemudian Jibril ini menerjemahkan sesuai bahasa Nabi. Jadi Quran itu bukan bahasa Allah yang bertutur dalam bahasa Arab. Itu akidah. Dan itu menyelisihi akidah kaum muslimin. Bukan seperti itu akidah generasi terbaik umat ini. Kalam Allah hakikat. Sautan wa harfan wa ma'nan minhu pada mulai dari Allah wa ilaihi yaum, dan nanti akan kembali kepada Allah. Itu berdasarkan hadis Imam Muslim. Belum terjadi hari kiamat kecuali Quran ini akan meminta kepada Tuhannya supaya dikembalikan, diangkat. Paling yang mungkinlah kita jangan jadi generasi yang datang ketika Quran itu diangkat. Dan tugas kita pastikan anak kita bukan generasi yang Quran itu diangkat di masanya. Nah, gak ada lagi orang baca Quran. Orang gak peduli dengan Al-Quran. Al-Quran merasa terhina dengan kondisinya dan dia meminta kepada Tuhannya untuk mengangkatnya. Apa kata Rasul? Istighfiru ahadukum, satu dari kalian bangun dari tidurnya rupanya mendapati mushaf itu cuma lembaran putih yang tidak punya tulisan. Di dada kita tidak ada lagi Al-Qur'an. Bismillah ada Al-Qur'an. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakum. Kalau sudah kita sepakati itu, kita lanjutkan pertanyaan ke Al-Khamis wa Thamanun, ke 85. Man hum al-waqifah wa ma hukmuhum? Siapa itu golongan waqifah?
dan apa hukum orang waqifah. Karena banyak yang bingung ya, Quran dalam Allah hakikat suarakah, hurufkah, ma'nakah atau apakah itu. Kemudian ada orang yang memilih, kalau seperti itu saya diam saja. Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Nah, ya Ustaz, anu tuh jelo. Ya, ini waqifah ini. Coba katakan Quran itu kalam Allah hakikat dengan suara, dengan huruf, dengan makna, tiga-tiga ini dari Allah. Ada orang yang merasa takut. Orang itu jelo. Akhirnya Quran kalam Allah mata. Ini waqifah. Waqifah itu kata Imam Ahmad di sini, la naqul huwa kalamullah wa la naqul huwa makhluq. Mereka tidak mau dan tidak berani untuk mengatakan Quran itu kalam Allah seperti apa ataupun Quran itu makhluk. Waqifah mereka mainnya main cantik. Lalu anarul. Ya berarti lu anarul. Jadi baru tentu kalam Allah ni. Quran itu apa? Bebek masalahnya sama juta lah lagi kita. Lame. Banyak masuk BAP. Sama juga tu masalah khilafiyah. Mereka pikir ini khilafiyah. Ini ikhtilaf. Yang satu punya nas, punya Quran, punya hadis. Yang satu lagi tidak punya apa-apa. Itu bukan khilafiyah itu ketika Anda punya dalil, saya punya dalil, cuma beda sudut pandang, itu khilafiyah. Tapi kalau ini ikhtilaf. Ikhtilaf itu yang satu punya dalil qat'i, jelas. Tidak butuh argumen untuk menjelaskan. Yang satu lagi tidak punya pegangan apa-apa. Ini masalah ikhtilaf yang harus kita sampaikan. Jadi Anda yang sudah tahu punya kewajiban menyampaikan. Belajarnya bantu bi luak waqifah itu. Gimana menurut orang kalau Qur'annya gimana? Kita ajarkan orang luak kalau mau tes Wahabi ataupun bukan, tanyakan dia Qur'an itu kalau Allah seperti apa. Kalau dia Wahabi akan mengatakan saud dan waharfan wa ma'na. Saya tak pernah. Itu cara tes. Yang parahnya kita yang mengaku salafi ini pun nggak tahu ini. Baru datang tuh malamnya. Itu al-fiqhul akbar. Ini fikih akbar yang dinamakan oleh Imam Abu Hanifah. Al-fiqih itu apa? Pengetahuan yang butuh nalar dan kemampuan untuk memahami. Itu fikih. Dan fikih besar itu tidak. Apa kata Imam Ahmad? Qala Imam Ahmad rahimahullah, man kana minhum yuhsinul kalam fahuwa jahil. Kalau ada orang waqifah, dia tidak mau mengatakan kalam Allah bukan, makhluk bukan, ataupun dia tidak mau menjelaskan kalam Allah seperti apa, dia cuma berhenti di kalam Allah, padahal dia tahu orang yang berhenti di kalam Allah itu punya dua kelompok. Itu masuk ke dalam waqifah. Apa kata Imam Ahmad? Kalau dia itu pernah mempelajari ilmu kalam, maka dia itu jahmiyun, yaitu orang jahmiyah. Kalau dia punya latar belakang mempelajari ilmu kalam, bal kana jahilan basira. Mengkana dari usinu, siapa yang tidak punya latar belakang mempelajari ilmu kalam, ini yang tema yang kita angkat di belakang orang. Ilmu kalam dan falsafah seperti apa? Kalau dia itu orang awam, ya orang sederhana, orang awam, umum, memang tidak punya latar belakang. Kita kira ilmu kalam, ilmu syariat. Maka di sini kata beliau, fahuwa tuqamu alaihi al-hujjah bil bayan wal burhan. Maka orang seperti itu harus kita jelaskan, diiqamahkan, ditegakkan hujjah. Quran itu kalam Allah seperti ini, dalilnya ini. Musa itu kalimullah,
Allah berbicara dengan Musa, bukan berbicara berbicara dalam nafsi. Tiba-tiba Jibril menangkap kemudian menyampaikan ke Musa. Kalau seperti itu, apa beda Musa dengan nabi lainnya? Musa itu mendengar langsung suara Allah. Suaranya didengar, hurufnya didengar. Kalau suara didengar tanpa huruf, Musa tidak akan memahami. Maknanya juga didengar oleh Musa sehingga dia bisa memahami kalam Allah. Maka dijuluki Kalimullah. Adam juga Kalimullah. Adam mendengar suara Musa, Adam mendengar suara Allah. Dan baginda Rasul juga Kalimullah. Baginda Rasul juga pernah di Sidratul Muntaha itu mendengar kalam tanpa perantara. Tanpa perantara. Sudah pernah kita pelajari bagaimana turunnya wahyu kepada baginda Rasul. Salah satu caranya itu tanpa perantara, Kalimullah. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu bukan Kalimullah, tapi dengan perantara. Jadi kalau kita mengatakan kalam nafsi itu yang ada pada diri Tuhan kita, dan itu satu makna dalam akidah Asy'ariyah, itu satu makna. Yang makna ini nanti yang akan diambil oleh Jibril sesuai dengan apa yang dibutuhkan, nanti akan diterjemahkan sesuai bahasa, sesuai kondisi. Dan ini larinya panjang sekali. Kita pernah mengupas ini panjang lebar, dari mana dasar kalam nafsi itu merujuk kepada satu ungkapan penyair jahili Al-Aqtam An-Nasrani yang beragama Nasrani, innal kalam lafil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu lahu dalila. Kalam itu adalah yang ada dalam hati dan dijadikan lisan itu sebagai bukti. Itu syair orang hidup di zaman jahiliyah yang bernama Aqtam dan agamanya Nasrani. Jadi Pak Imam namanya syair seorang yang beragama Nasrani. Dan itu pun ketika diteliti rupanya Aqtam tidak mengatakan seperti itu. Tapi Aqtam mengatakan innal bayan, sesungguhnya bayan itu ada dalam hati bukan kalam. Sudah pernah kita kupas itu, pernah kita jelaskan lebih detail tentang itu. Pegangan mereka itu. Jadi rujukannya seorang penyair, agamanya Nasrani lagi, yang Tuhannya saja belum jelas. Menjelaskan tentang Tuhan kita dengan berdalil kepada orang yang tidak memiliki Tuhan yang jelas. Harap aman. Jadi kalam Allah hakikat. Ayat Allah banyak, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak. Jadi beliau mengatakan, kalau dia jahil, orang awam yang tidak pernah mempelajari ilmu kalam, fa in taaba wa aamana bi annahu kalamullah ta'ala ghairu makhluq wa illa huwa syarrun min al-jahiliyah. Kalau sekarang kita jelaskan ini kalam Allah seperti ini, seperti itu, dalilnya ini itu, dia terima dan bertobat, maka dia sudah baik. Kalau dia tetap menolak, ini lebih buruk dari Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Ini lebih buruk dari Jahmiyah. Sudah kita tegakkan hujjah, sudah kita jelaskan, sudah kita bayangkan. Tapi dia tetap taklid, berfanatik kepada pendapat seseorang tanpa mengetahui sumber. Kita klik. Sudah kita tegakkan hujjah, maka itu sudah menjadi taklid al-a'ma, fanatik buta. Kata Imam Ahmad, dia lebih buruk dari Jahmiyah. Ini harus kita tanamkan akidah ini kepada generasi di belakang kita, terutama anak-anak. Dan perhatikan itu, Quran itu kalam Allah hakikat. Suara, huruf, makna. Nanti ketika dia besar, dia akan mengkaji apa maksud suara kalam Allah, apa maksud huruf itu kalam Allah, apa maksud. Orang di luar Asy'ariyah itu mengatakan, kalau kita mengatakan huruf itu kalam Allah, dari Allah, berarti bismi sin itu setelah bi, mim setelah sin, berarti mim lebih baharu dibandingkan sin. Sin lebih baharu dibandingkan ba.
Sedangkan sifat tahalu itu sifat makhluk. Oh, enggak boleh itu untuk Allah. Yang cara ini. Oh, hanya lagi ngantuk Allah. Apa tujuannya? Nafikan. Berarti bukan seperti itu. Kalam apa? Kalam di dalam diri Allah. Kayak Ibn Taimiyah mengatakan, Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, tapi hakikatnya menafikan. Karena orang bisu pun ada kalam nafsi. Ada kalam nafsi orang bisu itu. Dia mau apa, dia pikirkan di hatinya, mau ini, mau itu. Tapi yang masalahnya orang bisu itu, dia tidak punya alat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam kalam nafsi itu. Maka ini sebuah penyematan sifat yang buruk untuk Allah. Itu buruk sekali. Kita samakan Tuhan kita dengan makhluk yang bisu. Padahal dalam agama kita pun kalam nafsi itu tidak dihisab. Itu tidak dihisab. Saya sering menjelaskan itu dalam bahasa Arab, itu ada beberapa tingkat kalam. Tingkat paling dasar itu ketika terlintas, ya, tingkat irada, keinginan. Terlintas di hati satu kali hilang. Itu namanya hajis. Kalau balik lagi ya, balik, keluar, balik lagi, berpikir lagi, itu naik tingkatannya menjadi khatir. Itu pun belum dihisab. Kalau naik lagi, berpikiran lagi, matawarmu, pikiran lagi, terbawa di hati, berulang-ulang itu. Jadi pembicaraan hati itu namanya hadisun nafs, ucapan hati. Dan itu pun kita belum dihisab. Kalau naik satu tingkat lagi nanti, berulang berpikir, pasti akan kita lakukan. Itu tingkatannya jadi ham. Maka Rasul mengatakan, faman hamma bihasanati. Siapa yang punya ham untuk kebaikan, walaupun dia tidak melakukan, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Maka mulai sekarang kita sudah mulai ham untuk bulan Ramadan ini, ham. Dan mulai betul-betul ini ketika masuk Ramadan, ini saya buat, macam-macam. Tiba-tiba kita sebelum Ramadan sudah jatuh sakit parah, pahala sempurna kita. Itu pentingnya ham. Ham dihisab kalau itu kebaikan ataupun keburukan. Ketika sudah keluar, itu sudah menjadi kalam. Secara bahasa seperti itu dikatakan. Jadi bukan cuma yang ada dalam hati itu sudah menjadikan kalam. Ketika Maryam di dalam Al-Quran, surah Maryam mengatakan, fa'ini sa'im, aku berpuasa. Puasanya apa? Tidak berbicara. Tapi berbicara dalam hati enggak? Pasti berbicara dalam hati. Puasanya tidak batal. Karena berbicara dalam hati itu tidak dikategorikan kalam. Ini harus kita pahami jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Soal as-sadis wa samanun, ma hukmu man qala al-lafzi bil Qur'an makhluq? Ini fenomena lain. Terusirnya Imam Ummah Al-Bukhari rahimahullah. Dikucilkan Imam Bukhari ini gara-gara faktor ini. Apa hukum, kata beliau, yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, lafadku untuk Al-Quran itu makhluk. Lafadku ketika membaca Al-Quran itu makhluk. Ini orang, ini fenomena dulu para ahli bid'ah itu lari dari kalam Allah hakikah, bukan hakikah atau makhluk. Mereka membuat satu tren baru di masa itu, lafzi bil Qur'an makhluk, lafadku dengan Al-Quran itu makhluk. Ini kalau kita detilkan ini bahaya. Lafadku untuk Al-Quran makhluk. Ini tren orang Jahmiyah di masa Imam Ahmad dan selanjutnya nanti Imam Al-Bukhari. Siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, maka dia dikategorikan Jahmi
Jamiah. Karena Jamiah itu ketika mengatakan lafadzku dengan Al-Quran makhluk, bukan maksudnya kegiatan dia melafadzkan, tapi maksudnya apa yang dia lafadzkan, yaitu Al-Quran yang makhluk. Maka siapapun yang mengatakan ibarat ini di masa itu, maka dia dihukum, dikategorikan sebagai orang Jamiah. Dan ini nantinya terfitnah Imam Al-Bukhari. Itu baca nanti Mihnatu Al-Imam Al-Bukhari, cobaan Imam Bukhari. Beliau dituduh mengatakan kalimat ini, padahal berulang kali Imam Bukhari mengatakan aku tidak mengatakan itu. Ini bahaya hasad, bahaya dengki. Dengki itu buruk, lebih buruk lagi kalau hasad al-aqarin, hasad kawan dekat. Orang yang menyambut beliau di Dimas, orang itu yang mengusir beliau dari Damaskus. Orang yang menyambut beliau di kota lain, di Naisabur, orang itu yang mengusir Imam Bukhari dari Naisabur. Imam Bukhari wafat sendiri dikucilkan. Tapi hari ini Allah buktikan, orang yang membenci beliau di zaman itu, di mana namanya pun kita tahu dalam sejarah sebagai penghasut Imam Bukhari, tapi nama Imam Bukhari itu bagaikan mutiara di hati-hati kaum muslim. Beliau itu tuh mengatakan ungkapan ini, lafadzku dengan Al-Quran makhluk. Padahal yang ada dikatakan oleh Imam Bukhari, dan beliau menulis kitab tentang itu, khalqu af'alil ibad, perbuatan makhluk itu makhluk. Perbuatan makhluk, makhluk Allah ciptakan. Bantahan untuk orang Qadariyah yang mengatakan perbuatan makhluk itu bukan ciptaan Allah. Beliau menulis kita Imam Bukhari hari ini masih bisa kita dapatkan, khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan hamba. Dituduh Imam Bukhari mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran makhluk, padahal beliau tidak mengatakan. Berulang kali murid-muridnya menukilkan kita. Maka ini yang menjadikan Imam Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Tapi tidak ada satupun hadis dalam Sahih Muslim yang beliau sebutkan sami'tu Aba Abdillah Al-Bukhari, aku mendengar Imam Bukhari. Imam Bukhari dihilangkan jejaknya oleh Imam Muslim. Karena kenapa? Kalau disebutkan kitab Sahih Muslim di zamannya tidak akan dipakai, karena ada Bukhari. Maka Imam Muslim mencari perawi lain, walaupun derajat hadisnya nanti turun sedikit. Yang jelas, yang penting kitabnya terpakai. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita jelaskan. Ini lafadzku dengan ataupun terhadap Al-Qur'an makhluk. Al-lafdzu lafata dalam bahasa Arab, atau lafdun kata masdarnya istiqal, derivasi kata. Bahasa Arab itu punya keunikan, bisa kita ubah-ubah kosakatanya. Dari satu asal kosakata bisa jadi ribuan kosakata. Ya, sebagai pengumuman juga di pengunjung kajian tanggal 19 kita ada membuat seminar tentang hal ini. Haruskah muslim berbahasa Arab? Di situ akan kita kupas banyak sekali fenomena kejahilan dan perselisihan umat itu latar belakangnya gara-gara kebodohan mereka memahami bahasa Arab. Salah bahufum, faktor bahasa Arab, faktor bahasa. Dan banyak orang saat ini di tangan kami dengan izin Allah itu yang berubah pola pikirnya, dan kami masuk lewat bahasa juga. Baik pemerintah bahasa Arab, pembaca Arab kalau yang merupa awai ban hanjib batara tempuh hanjib koknya hanjib lain toh. Rupanya ketika kita ajarkan bahasa Arab dia tercerahkan. Kata lafzu Allah itu memang standar umum dalam bahasa Arab. Kata masdar itu punya dua arti atau tiga arti bahkan. Masdar itu kata sumber, itu masdar qala yaqulu qawlan fa'ala yaf'alu fa'lan, itu masdarnya. Masdar itu bisa berarti fi'il, maksud dari pekerjaan atau perbuatannya. Bisa berarti pelaku perbuatan, dan bisa diartikan juga objek dari perbuatan.
Jadi ketika kita mengatakan lafzi Al-Quran makhluk, itu ada banyak kemungkinan itu. Bisa jadi lafadku, kegiatan aku melafadkan, suaraku makhluk, lisanku makhluk, lidahku makhluk. Dan bisa diartikan juga yang kita lafadkan, yaitu Quran, Qurannya. Maka dalam lafzi Al-Quran makhluk ini banyak kelompok yang bermain di sini. Orang Mu'tazilah main. Kalau dia takut mengatakan Quran itu makhluk, mereka mengatakan lafzi Al-Quran makhluk. Ketika Ahlus Sunnah mendengar, dia akan mengatakan ini kan makhluk, lidahku, suaraku itu kan semuanya makhluk, walaupun yang aku bacakan Al-Quran. Padahal di hatinya maksudnya itu Quran itu makhluk. Ataupun lafzi Al-Quran ghairu makhluk. Ini cara bermainnya orang sufiyah ittihadiyah yang menyatukan Allah dengan makhluk. Dia mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran itu bukan makhluk. Jangan Anda pikir mereka ahlu sunnah, bukan. Mereka itu orang sufi yang punya pemahaman menyatukan Allah dengan makhluk. Maka dia mengatakan Quran ini bukan makhluk. Lafadzku, kegiatan aku melafadzkan itu, aku juga bukan makhluk. Karena bagi mereka, aku Allah, Allah aku. Jadi dalam satu ungkapan ini, semua firqah sesat itu main di sini. Jadi ibarat ini menjadi sebagai syiar ahli bid'ah di zaman itu. Maka siapapun yang mengatakan lafzi Al-Quran makhluk, kita katakan kamu ahli bid'ah. Yang mengatakan lafzi bighair Al-Quran laisa makhluk, lafadzku dengan Quran bukan makhluk, kamu ahli bid'ah. Jadi yang mengatakan makhluk ahli bid'ah, yang mengatakan bukan makhluk juga ahli bid'ah. Ahlussunnah ya, Ahlussunnah tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Ini enggak ada dalam Quran. Rasul tak pernah mengajarkan kita lafzi Al-Quran makhluk ataupun ghairu makhluk. Karena ungkapan ini ungkapan yang punya banyak arti, yang bisa diselewengkan artinya, maka kita berhenti. Ini bukan ayat Allah, bukan hadis. Untuk apa kita masuk ke dalamnya? Saya rasa ke depan nanti akan kita sedikit membaca uraian dari pengarang kita-kita. Karena pada kalian wajah muka makhluk, bukan makhluk dengan kebaikio gitu ya, ada orang makhluk, bukan makhluk, lafzi kita juga ada buka program khusus itu edisi bahasa Arab selama 20 hari rutin 20 hari, satu hari per 6 jam sampai 7 jam bukan apa-apa akan mengganggu ada ide. Barakallahu'alaikum, subhanakallahu'alaikum, jika saya berada di dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.